Nah, ini adalah mesin dari... Oke guys, balik lagi di channel saya di Jatimana Studio. Dan kali ini kita akan membongkar laptop lagi. Jadi hari ini ada kerjaan membongkar laptop. Apa ini? Acer ya? Apa, gimana? Nah, nih, Acer. Acer tipe V3471G. Jadi Core i3 ini. Ya, jadi ini. Ini. Oke, kita bongkar laptop ini, mati total lagi ini. Jadi kita bongkar gimana cara melepas baut-bautnya yang banyak ini. Jadi kalian tonton aja video ini. Ini juga bagi kalian yang pengen merambah ke dunia teknisi laptop, kalian bisa tonton video ini. Karena nanti akan saya kasih beberapa tips triksnya gimana cara membongkar laptop, atau kalian pengen membongkar sendiri, kalian ikuti aja tutorial kali ini. Jadi bagi kalian yang punya laptop Acer berapa tadi versinya? Versi 3417G Core i3 Core i5. Kalian tonton video ini. Oke, kita mulai proses pembongkarannya. Oke guys, ini sudah saya bongkar tadi, baterai sudah saya copot, penutup ini juga sudah saya copot. Ini penutupnya gini ini, tadi sudah saya copot. Copot aja baut-bautnya. Baterai ini di sini juga sudah saya copot. Sekarang kita bongkar baut-bautnya. Oh, banyak sekali bautnya. Kita masuk dulu ke bagian. Ini tadi, coba aja. Nah, ini tadi yang tarik, ini tadi. Versi ini bautnya banyak sekali ya, karena versi yang masih tebel. Berbeda kalau yang versi slim itu bautnya sedikit. Laptop-laptop baterai luar seperti ini memang laptopnya tebel-tebel. Bautnya banyak. Kalian hafalin ya letak bautnya, yang kecil, yang pendek. Kalian taruh di tempat yang berbeda biar tidak hilang atau salah penempatan nanti waktu mengembalikan. Ya, pas. Cek apakah ada masih ada baut yang menempel. Setelah itu kita cukil.
panjangin dulu. Pakai pemotong kuku bisa, kartu ATM bisa. Cek kalau oh ini kurang satu nih. Oke, cek sini kayaknya. Oh iya, ini masih ada satu. Buatan. Nah, ini copot. Ya. Jadi pelan-pelan ya, dicek benar-benar ada baut yang ketinggal atau tidak. Ini masih ada sisa satu lagi nih. Karena bautnya banyak sekali ini. Sudah terlepas. Bibutnya sudah terlepas. Langsung dibersihkan dulu ya. Nah, ini adalah mesin dari laptop tadi. Tujuan saya tadi cuma untuk melepas baterai BIOS saja, karena lokasinya ada di dalam.
Oke guys, itu tadi proses pembongkaran laptop Asus. Sebentar, masih maghrib.